Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada saat ini kembali lagi kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penyataan-penyataan Tuhan atau penglihatan, dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pada waktu pujian penyembahan tadi, saya melihat seekor burung raja wali. Burung raja wali itu mempunyai paruh yang kokoh sekali, dan dia naik terbang tinggi itu sampai tinggi sekali, sampai melayang di atas awan-awan gitu. Dan Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan seperti seekor burung rajawali yang naik tinggi di kekuatan sayapnya. Dia berjalan dan tidak menjadi lesu, dan dia berlari dan tidak menjadi lelah. Dan itu Tuhan yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Saya hendak menyatakan apa yang Tuhan taruh di dalam penglihatan saya. Sebenarnya penglihatan ini udah berulang-ulang, kayaknya kemarin, hari ini, dan pagi ini saya kembali diperjelas oleh Tuhan. Jadi, waktu dalam penyembahan tadi, ya, saya merasakan hadirat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh atmosfer ya, awan gitu, awan putih begitu mengelilingi kita. Lalu saya melihat, diperlihatkan Tuhan sebuah kayak selokan begitu, saluran air begitu, got ya kalau kita begitu. Lalu saya lihat air ini kotor sekali begitu ya, kecoklatan, kemudian jadi dia mengalir begitu, kayak dari ketinggian begitu dia ngalir agak ke bawah. Terus saya lihat, waduh, airnya sampai mengental kecoklatan begitu, jadi sangat kotor sekali. Kemudian di situ saya lihat bayangannya seperti kalau nonton di TV gitu, ada banjir bandang begitu, jadi segala kotoran-kotoran ada di situ, ada bahkan ada batu-batu begitu yang sempat hanyut, baru ada pohon-pohon, akar-akarnya saya lihat jelas begitu. Terus waktu saya melihat di got itu ya, saluran air itu, tiba-tiba saya lihat kok airnya berhenti, lalu semacam ada juga air itu jatuh di sebuah wadah begitu, kemudian saya lihat air yang tadinya kecoklatan itu jatuh di wadah itu, dan saya lihat jelas airnya kok udah jadi jernih begitu, udah jadi bersih, bersih sekali airnya. Lalu saya berdoa, saya katakan, Tuhan, apa arti semua penglihatan ini? Lalu Tuhan ngingatin saya di firman Tuhan yang sudah banyak kali kita baca di Yeskiel 36 ayat 25-26 gitu, bahwa Tuhan akan menggantikan, memberikan air yang jernih, dan dia akan menggantikan hati-hati kita yang keras, ya, hari-hari kita, hati-hati kita yang cemar, Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan ganti dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Itu saja penglihatan dan pernyataan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Bu Linda. Halo Bapak Ibu, saya akan menyatakan apa yang saya rasakan pada saat pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Saya sampai tidak bisa menahan air mata saya. Betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan kalau kita sungguh merasaki pujian penyembahan ini. Saya melihat Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita tadi pada saat pujian ini, dari awal sampai pada akhirnya. Tapi yang paling menyentuh pada saat bagi saya adalah, dengan apakah aku balas Tuhan segala kebaikan-Nya? Di sini rasanya Tuhan berbicara,
Untuk apa kita membuat kepahitan, membuat kepahitan-kepahitan lagi dalam diri kita? Untuk apa lagi kita, apalah yang kita sombongkan, apalah yang kita banggakan dalam hidup kita ini? Selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, selain hanya kita menjaga kekudusan, menjaga sikap kita, hati kita, perbuatan kita yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya menangkap akan hal itu. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu? Selain kami hanya memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu. Dan oleh karena itu biarlah sungguh lagu ini tertanam dalam hati kita sehingga kita benar-benar menjaga hati kita untuk senantiasa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Karena tidak ada yang kita banggakan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada karena kepintaran, karena kegagahan, karena lebih dipakai Tuhan, karena lebih mempunyai talenta ini dan itu. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Biarlah kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, semakin hidup kudus, karena itulah yang paling utama untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita hanya bisa membalas kebaikan Tuhan untuk hidup kudus dalam segala perkara, dalam segala hal di hadapan Tuhan. Itu tadi yang saya tangkap dalam pujian dan penyembahan ini, sehingga saya sungguh merasakan lawatan Tuhan sangat-sangat besar sekali. Dan Tuhan Yesus hadir sungguh-sungguh di menara doa segala bangsa ini. Mari kita berjuang agar kita benar-benar semua yang sudah ambil bagian di Zoom ini untuk dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus melalui sikap kita, kekudusan hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Agar kita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak sirik, tidak cemburu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tadi waktu penyembahan, saya melihat satu kotak begitu ya, satu kotak. Lalu saya tanya sama Tuhan, apa maksud kotak ini? Lalu Tuhan menyatakan ini adalah tabut, tabut perjanjian, tabut Tuhan. Puji Tuhan, hanya itu yang saya lihat. Terima kasih. Haleluya. Amen. Haleluya. Shalom untuk Pastor Yesiel Hebron, pastor semuanya di tempat ini dan para hamba Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Noven. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, sebelum kita memulai untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh merasakan cinta-Mu, kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari-hari kami, kehidupan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk semua. Apa yang Kau perbuat semua mendatangkan kebaikan. Bahkan pernyataan-pernyataan iman yang disampaikan anak-anak-Mu tempat ini begitu indah. Mereka boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mereka boleh merasakan betapa dahsyat dan hebat luar biasanya Engkau Tuhan. Bahwa kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah untuk kami semua Roh Kudus. Urapi kami semua. Juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kuduskan hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata. Biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu memulihkan setiap kami. Firman-Mu menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar-Mu, setiap kita yang percaya. Dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Kesaksian yang luar biasa. Terutama tadi saya dengar dari Ibu Deborah Lenda. Saya dapat konfirmasinya begini, Bu. Meskipun kita berada di area yang kotor, Bu. Meskipun kita berada di area yang rusak, area yang tidak tahir, tapi itu tidak akan merusak kehidupan kita. Tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita akan meradiasi, akan mengubah area yang tidak tahir itu, Bu. Iya. Dahsyat, Bu. Makanya saat Ibu Deborah Lenda menyampaikan, saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan? Apa Tuhan? Pesan ini adalah pesan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Di area yang tidak tahir. Di wilayah yang tidak baik.
itu berbicara tentang masa ini. Masa ini di mana pandemi sepertinya tidak berakhir. Tapi kita percaya ini adalah saatnya kita dimunculkan oleh Tuhan. Di dunia yang semakin gelap, di dunia yang semakin tidak baik, bahkan semakin jahat. Tapi Tuhan munculkan kita untuk meradiasi, untuk mengubah kehidupan yang gelap ini menjadi terang kemuliaannya. Haleluya. Amen. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini berbicara tentang otoritas sebuah identitas. Ada kaitannya dengan kesaksian dari Ibu Deborah Lenda. Dahsyat. Pakai dan tadi saya saat muji menyembah Tuhan benar. Saya pun merasakan kasih Tuhan, merasakan cinta Tuhan, merasakan tenggelam dalam kasih setia Tuhan. Nikmati kebaikannya. Bukan satu hal yang apa ya, jika pemerintah saat ini meng-lockdown wilayah Pulau Jawa maupun Bali dari sejak tanggal 3 sampai 20 ini buat saya ini bukan sesuatu apa ya, ini adalah satu rancangan Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan untuk duduk diam, semakin dekat, semakin datang kepada Tuhan. Tuhan ada apa ini, Bapak? Semakin kita menyatukan hati kita, semakin kita menaikkan hati kita, syukur kita. Karena saat kita datang kepada Tuhan, berdiam di bawah kaki Tuhan, saya percaya setiap kita yang mau menghadirkan Dia setiap saat dalam hidup kita, pasti dijauhkan dari segala malapetaka. Mazmur 91, benar. Amin. Dia akan setiap kita. Kita akan baca dari Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Di dalam firman Tuhan ini, jauh sebelum masa pandemi terjadi, Tuhan sudah mengingatkan kita semua agar kita tetap tinggal di dalam Dia. Agar kita tetap tinggal di dalam firman dan kebenarannya. Iya, benar, di masa pandemi ini kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus berjaga-jaga, tetap harus waspada. Tapi janganlah karena hal ini membuat kita menjadi seperti apa ya, ketakutan yang berlebihan. Hingga kita saat kita melakukan berbagai tindakan menjadi seperti hal yang aneh. Bahkan itu bisa mempersulit diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Prokes memang wajib dilakukan sesuai anjuran pemerintah. Tapi kita tetap harus berhati-hati dan menjaga tidak cuma diri kita, tapi juga kehidupan rohani kita. Jangan mau kita terus-menerus diperbudak oleh rasa takut. Sehingga kita gemetar untuk menjalani hari demi hari. Lihat, cara intimidasi setan atau iblis dengan menebarkan roh ketakutan di seluruh dunia sepertinya berhasil. Cara intimidasi setan iblis dengan menebarkan roh ketakutan di seluruh dunia sepertinya berhasil. Seluruh dunia mengalami ketakutan. Sebelum tubuh mengena, jiwanya dulu diintimidasi melalui roh ketakutan. Setelah itu tubuh mulai mudah dikuasai. Iya. Jiwa kita dulu yang diintimidasi dengan roh ketakutan. Kalau jiwa kita sudah dikuasai oleh roh ketakutan, otomatis tubuh kita juga akan dikuasai roh ketakutan. Kemudian jadi parno. Rasa takut yang berlebih.
saking takutnya tidak mau kemana-mana. Diam saja di rumah tanpa melakukan apapun. Hei, jangan kita besar-besarkan masalah atau strategi musuh ini. Tapi besarkan dan muliakanlah Tuhan Allah kita. Agar dunia bisa melihat perbedaan antara kita dengan orang-orang di luar sana. Saya sangat percaya akan adanya pemulihan secara besar-besaran. Pemulihan atas segala sesuatu pasti terjadi. Akan ada pembuktian nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan sedang mempermuliakan namanya. Ya. Jika seorang anak Tuhan benar-benar menyadari akan kehadiran Bapa di setiap waktunya, dia akan menjadi seorang yang selalu tenang dalam menghadapi badai. Karena ia percaya bahwa tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya hanya pada Allah yang dipercayainya. Ya. Amin. Amin. Sebab bukan saja Bapa itu Maha Hadir, tapi Dia juga berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia sangat mencintai Anda dan saya sebagai anak-anak-Nya. Dan otomatis Dia tidak akan membiarkan si jahat ini menguasai dan menghancurkan kehidupan kita. Ya. Orang yang menyambut Roh Kudus, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, orang yang mau mengizinkan Dia untuk masuk dan berkuasa di dalam hidupnya, yang mau membuang hal-hal yang lama dalam kehidupannya, yang mau meninggalkan sifat dan karakter lamanya, yang siap dan mau dibangun dan ditata kembali hidupnya oleh Tuhan, Tuhan akan menjadikannya menjadi raja dan imam. Pak, maksudnya apa? Mari kita baca dalam kitab Wahyu 1 ayat 6. Dan telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita baca di kitab New King James Version di Revelation 1 ayat 6 dikatakan begini. And has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. And has made us king. Dia yang membuat kita menjadi raja-raja, menjadi para raja dan para imam. Kings and priests, imam dan raja adalah identitas. Ya, identitas yang khusus, yang istimewa, yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Kenapa disebut dengan para raja? Karena ini berbicara tentang misi di marketplace dan pemerintahan. Iya. Lalu kenapa disebut dengan imam, Pak? Kehadiran para imam akan mentahirkan situasi seperti yang tadi kesaksian Bu Deborah Lenda. Kehadiran kita sebagai imam akan mentahirkan situasi, akan mengubah atmosfer, akan mengubah dan meradiasi tempat yang tidak tahir. Amin. Iya. Haleluya. Di dekade P ini, di mana firman Tuhan menjadi saksi, firman Tuhan menjadi hidup, musuh harus tahu siapa diri kita. Musuh harus tahu identitas kita di dalam Dia. Kita bukanlah sekedar utusan, kita bukan cuma utusan. Kita adalah keluarganya, kita adalah keluarga kerajaan, kita adalah para raja, para imam. Musuh tidak boleh bisa menyentuh dan mempermainkan orang-orang yang memiliki identitas yang jelas. Amin. Stop setiap intimidasi.
imam atau kris saat kita pergi dan hadir di area yang tidak hadir, yang tidak tahir, maka area itu harus tahir. Area itu harus menjadi tahir. Kehadiran kita harus bisa mengubah atmosfer di sekitar kita. Jangan malah kita malah ikut-ikutan menjadi tidak tahir, menjadi takut dengan situasi kondisi yang ada. Iya. Kita yang sebagai raja, saat Anda pergi dalam tugas usaha, karena pekerjaan, ingat, bila kita sudah memiliki identitas yang jelas, maka kita akan mampu menghadirkan tatanan kerajaan di dalam marketplace dan pemerintahan. Kita bukanlah orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita adalah orang-orang yang dipercaya olehnya. Orang-orang akhir zaman yang dipercaya untuk mengubah atmosfer yang gelap ini. Haleluya. Identitas hanya bisa kita terima bila kita benar-benar menyambut Roh Kudus. Bila kita cuma sekedar ngaku-ngaku, setan bisa lihat. Setan bisa tahu apakah kita punya identitas atau tidak. Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, gak akan bisa, percuma. Jubah pelayanan itu gak ada gunanya, karena setan tahu identitas yang ada padamu. Hati-hati. Ingat, kisah anak-anak Sikewa. Maaf, saya tidak mengabaikan kisah Rasul Paulus yang luar biasa, sehingga menjadi teladan dan menjadi inspirasi iman anak Sikewa. Tapi ini perlu diperhatikan karena ada pelajaran berharga di dalamnya. Berusaha mengusir roh jahat dengan menggunakan nama yang berkuasa itu, Yesus Kristus. Tapi malah dipermainkan oleh setan. Sama seperti pelayanan-pelayanan masa kini. Berusaha mendoakan orang-orang yang terikat akan dosanya masa dan masa lalunya. Berusaha melawan si jahat. Didoakan, diusir-usir, ditengking-tengking berkali-kali. Setannya gak keluar. Setannya gak mau pergi. Akhirnya malah yang mendoakan capek sendiri. Nyerah. Akhirnya dia lemes. Gak berdaya. Pergi begitu aja, dia tinggalkan orang yang dilayaninya. Hingga pada saatnya badannya jadi pegel-pegel, sakit semua. Kayak habis dipukulin banyak orang. Dan pada akhirnya, pelayanannya malah jadi bahan tertawaan si jahat. Iya. Ingat, identitas itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa sekedar ngaku-ngaku. Oh, saya punya identitas, Pak. Saya percaya saya anak Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan kuasa otoritas. No, setan bisa lihat. Dia bisa tahu mana orang yang memiliki identitas dan mana orang yang tidak memiliki identitas. Identitas akan tercetak bila kita meresponi Roh Kudus dan firman-Nya dengan benar. Akhir-akhir ini, dengan kondisi pandemik saat ini, maaf, saya kasihan dan bahkan sedikit gimana ya, ya agak aneh dan mungkin mentertawakan beberapa orang di luar sana yang mengaku-ngaku punya identitas. Ya tadi yang saya sampaikan, sebagai anak, sebagai raja, sebagai pelayan, bahkan dikatakan sebagai hamba Tuhan, tapi masih meragukan siapa dirinya, siapakah Yesus Kristus itu, siapakah Bapa itu, dan siapa Roh Kudus. Maaf bila saya katakan dengan keras. Banyak dari kita saya sebut dengan Kristen disinfektan. Banyak dari kita yang memiliki dan mengerti akan pribadi Kristus, tapi tidak mengerti bagaimana memanifestasikannya. Saya katakan ini adalah hanya orang-orang Kristen disinfektan.
sebentar-sebentar disinfektan. Lakukan prokes ya silakan saja. Memang itu satu kewajiban kita. Karena itu adalah satu aturan yang ditetapkan pemerintah. Dan kita wajib mematuhinya. Tapi tahu enggak? Tanpa kita sadari, sebenarnya nih, setan iblis sedang mempermainkan kita. Kita ini dibuat setan seperti anak-anak yang lagi main pistol air nih. Cuk, 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 cuk. Semprot sana, semprot sini. Seperti mainan. Ini saya pegang botol disinfektan, semprot-semprotan. Seperti pistol air anak-anak. Kita ini dipermainkan setan seperti anak-anak yang lagi main pistol air. Sebentar-sebentar semprot, sebentar-sebentar semprot. Setan iblis happy di sana melihat apa yang dilakukan manusia di bumi ini. Ketawa dia lihat kita yang mengaku punya identitas, tapi sebentar-sebentar semprot-semprot. Setan ketawa, lihat tuh anak-anak Tuhan tuh lagi main pistol-pistolan air. Lihat tuh. Semua sudah terlalu takut dengan keadaan yang terjadi sehingga tidak berani lagi kemana-mana. Lalu kalau ketemu orang lain, disemprot, disinfektan, cerut. Bukan cuma dirinya yang semprot-semprot, cerut. Tapi juga orang yang ditemuin disemprot, cerah. Lalu saat di-entertain, diajak makan, disemprot semua mejanya. Semprot. Peralatan makannya disemprot. Sendoknya, garpunya, piringnya, semua yang ada di meja disemprot semuanya. Bahkan ketika makanan disajikan oleh pelayan pun disemprot lagi. Sot. Dia bilang begini, Pak Noven, tenang Pak, disinfektan ini aman. Disinfektan ini khusus makanan, jadi gak berbahaya. Makan Pak, udah steril, udah bersih, makan Pak. Hey! Apakah itu orang-orang yang punya identitas? Apakah itu orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas? Apakah seperti itu orang yang sudah mengenal pribadinya harus meresponi seperti itu? Kristen disinfektan. Seolah-olah nama COVID itu lebih berkuasa daripada nama Yesus. Katanya Yesus itu name above all name. Nama di atas segala nama. Katanya itu nama yang berkuasa. Jika itu adalah nama yang berkuasa. COVID itu sebuah nama, bukan? Artinya nama COVID itu harus ada di bawah nama Yesus. Harus tunduk, harus takluk di bawah nama Yesus. Bukan malah kita kompromi. Ikut strateginya dia. Ikut permainannya si setan. Semprot. Sampai makanan kita disemprot. Wajah kita pun saat bertemu saya bicara, disemprot-semprot lagi. Oh my God. Aneh. Bahkan beberapa hari ini lagi viral nih dengan obat cacing. Tahu ya Bapak Ibu Saudara semuanya, Ivermectin. Yang katanya obat ini disebut bisa mencegah infeksi virus corona. Maaf, saya tidak mempermasalahkan akan obat ini. Tapi yang anehnya adalah si penjual ini, kebetulan dia adalah sahabat saya, teman saya. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Yang beberapa hari yang lalu dia tawari kepada saya, Pak Noven, mau nggak nih obat anti corona? Apa tuh Pak? Bukan itu obat cacing, saya bilang. Iya Pak. Buat apa? Saya tanya gitu. 250 ribu per lembar. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. 2-3 hari yang lalu dia tawarin saya lagi, Pak Noven. Mau nggak, yakin nggak? Lagi langka nih, susah di luar sana.
saya jual nih buat Bapak nih 500 ribu per lembar. Saya bilang, enggak, saya enggak mau. Lihat, orang yang begitu hebat saat menyampaikan firman Tuhan tentang iman, tentang mujizat, tentang kuasa. Lalu firman Tuhan yang selama ini beliau sampaikan di atas firman itu bagaimana? Saya sampaikan kepada teman saya bilang begini, maaf Pak, saya enggak minat. Karena apa yang kita takutkan, maka itu yang akan terjadi. Iya. Iya. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak Noven, ya udah deh, karena kita sama-sama hamba Tuhan, harga khusus deh, spesial buat Bapak. Harga hamba Tuhan. Berapa, Pak? 200 ribu. Saya nggak ambil untung banyak kok. Tenang aja, katanya gitu. Saya sampaikan gini, hey, Pak, jika mau berbisnis, jadilah pebisnis. Kalau mau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Amen. Jangan dicampur aduk, Pak. Saya bilang, amin. Haleluya. Iya. Tiba-tiba dia bahasanya menjadi keras. Mungkin agak tersinggung dengan perkataan saya. Dia bilang begini, Pak Noven, zaman sekarang tuh semuanya serba sulit. Gereja semua ditutup. Pelayanan juga nggak bisa dilakukan. Bahkan nih, Pak Noven nih, sorry saya buka aja nih. Persembahan aja nggak ada yang masuk. Lalu kita-kita ini bagaimana? Lihat, ini adalah salah satu contoh kondisi real saat ini. Yang memiliki iman seperti anak-anak skewa atau saya sebut dengan Kristen disinfektan. Maaf kalau saya keras berkata seperti ini. Iya. Ini kondisi realnya di luar sana. Gimana dengan orang-orang seperti kami? Sebagai para imam Lewi. Ya, dia lebih membesarkan permasalahannya daripada memperbesarkan atau memuliakan Tuhan Allahnya. Saat ia memperbesarkan masalahnya, sama saja ia mengecilkan Tuhan Allahnya. Artinya firman Tuhan itu tidak menjadi daging dalam dirinya. Firman Tuhan itu tidak hidup dalam dirinya. Firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata biasa, tapi ada kuasa di dalamnya. Iya. Saya percaya jika kita benar-benar mengerti identitas kita di dalam Dia, dan kita senantiasa menghadirkan kehidupan Kristus di dalam diri kita, maka otomatis kita terproteksi dengan sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Kayaknya setan gak suka nih saya sampaikan hal ini nih. Ada aja nih dipotong-potong. Dalam nama Yesus. Iron Dome ini berbicara tentang sistem pertahanan. Iron Dome bisa mendeteksi musuh secara akurat. Iron Dome tidak cuma sebagai tempat tudung perlindungan kita, tapi Iron Dome juga bisa menghancurkan musuh, penyusup yang berusaha menyerang kita. Tahukah saudara, setiap kita yang menghadirkan Roh Kudus setiap saat di dalam hidup kita, tanpa Anda sadari, Anda sedang mengaktifkan Iron Dome di dalam hidupmu. Saya perkatakan sekali lagi. Iron Dome ini berbicara tentang sistem pertahanan setiap orang percaya yang bisa mendeteksi keberadaan musuh, yang bisa mendeteksi serangan musuh, bahkan tidak cuma sekedar proteksi, bukan cuma sekedar tempat tudung perlindungan, tapi Iron Dome juga bisa menghancurkan musuh-musuh yang berusaha menyusup dan menghancurkan kehidupan kita. Dan setiap kita yang menghadirkan Roh Kudus setiap saat dalam hidupnya, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang mengaktifkan Iron Dome atau tudung perlindungan itu dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Haleluya. Iya. Orang yang tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan dan tidak memiliki hubungan karib dengan Roh Kudus, maka hidupnya
maaf saya katakan, akan menjadi open target si musuh. Iya, cuma menjadi bulan-bulanan musuh. Kalau kita cuma sekedar menghidupi firman Tuhan hanya cuma sekedarnya saja, tanpa ada hubungan khusus, tanpa adanya relasi, tanpa ada keakraban, tanpa ada keintiman, hidupmu akan menjadi open target bagi si musuh. Serangan-serangan itu akan terus datang bertubi-tubi dalam kehidupan. Dunia ini memang semakin gelap dan semakin jahat. Firman Tuhan sudah menubuatkannya. Tapi saya percaya bagi setiap orang yang termaterai namanya, bagi setiap orang yang memiliki identitas di dalam dirinya, tidak akan bisa dirusak oleh si jahat. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Di sini dikatakan ada terang, ada kemuliaan Tuhan padamu. Ada terang dan kemuliaan Tuhan yang ada pada diri saya dan pada diri Anda sebagai orang-orang yang dipercaya, dipilih untuk menggenapi firman-Nya. Kita dibuat Tuhan untuk tampil beda. Pak, kapan terang itu ada? Ya saat ini. Saat ini. Amin. Saat inilah terang Tuhan terbit atasmu. Saat inilah di mana roh ketakutan itu menguasai dan kegelapan ini menutupi bumi. Terang Tuhan itu terbit atasmu. Firman Tuhan itu adalah terang Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu juga yang akan memerdekakan. Kalau sudah ada terang, kegelapan tidak akan bisa menguasai. Ya. Kehidupan kita, orang-orang yang mengerti akan status kita, tidak akan bisa dikuasai musuh. Iya. Setiap orang yang menerima firman Tuhan dengan benar dan memiliki keakraban, keintiman dengan Roh Kudus dengan benar, musuh tidak bisa menguasainya. Segala strategi dan rencana musuh tidak berlaku atas hidupnya. Iya. Kita tidak bisa lagi dipermain-mainkan oleh si jahat. Kita tidak lagi masuk dalam rencananya. Tapi kita sudah ada di realitanya Tuhan. Di kehidupan yang benar. Kenapa? Ya karena identitas kita sudah jelas di hadapan Tuhan. Mari, saatnya saya ajak Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bangkit menjadi terang. Aktivasikan sistem pertahananmu. Iron Dome dalam dirimu. Jangan lagi mau diintimidasi dengan roh ketakutan, roh keraguan, roh depresi, roh sakit penyakit maupun roh malu. Ya. Saatnya orang-orang pilihannya bermunculan untuk mentahirkan kondisi atmosfer dunia yang gelap ini. Apakah kita siap melakukannya? Apakah kita siap? Are you ready? Ya. Pilihannya tinggal Anda sendiri yang menentukan. Jangan kita menjadi orang-orang atau pribadi yang mengaku-ngaku. Tapi mari kita gunakan kuasanya, otoritasnya. Biarlah namanya semakin dipermuliakan.
namanya semakin dikenal di antara bangsa-bangsa. Bahwa kita punya Allah yang hidup, punya Tuhan Allah yang perkasa. Dan setiap kita yang termaterai namanya, saya percaya tidak dapat dirusak oleh si musuh. Haleluya. Tetap percaya. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Terus deklarasikan firman Tuhan. Perkatakan bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Hidupku tidak ditentukan oleh musuh. Hidupku tidak ditentukan oleh situasi kondisi saat ini. Tapi hidupku ditentukan oleh firman dan kebenarannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.